Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, podcast Benang Merah kembali lagi nih punya bersama aku, dan kali ini aku bakal ngajakin kalian ke pasar lagi setelah minggu lalu kita udah ke pasar yang ada di daerah Manahan, dan sekarang aku bakalan ngajak kalian tetap di pasar yang ada di kota Surakarta, yaitu pasar yang di area Joges teman-teman. Ini pasarnya namanya adalah Pasar Rejo Sari teman-teman. Oke, tempatnya itu di selatan dari stasiun Jebres teman-teman. Jadi dari arah Panggung, kalau kalian tahu itu dari utara itu ke selatan, nanti ada stasiun Jebres rel, itu ambil nanti lurus sedikit, ambil ke kiri. Nah, tepatnya di situ teman-teman. Nanti silakan lurus, nanti bakal ada bangunan ini teman-teman, Pasar Rejo Sari. Nah, untuk di area luarnya ini seperti ini teman-teman. Oke, jadi di depan pasar pun juga masih ada yang jualan kayak gitu teman-teman. Sampai yang ada di apa nanti dalam terus sepertinya. Aku tadi udah sempat survei juga ke apa ke dalam juga, tapi ini juga banyak juga. Ini buat penjual kayak gitu banyak banget. Dan kita langsung saja akan masuk ke area pasar ya teman-teman. Oke, kita bakal langsung ke depan pasarnya. Oke, yuk, let's go. Ini area depannya teman-teman. Parkiran depannya. Oke. Nah, dan ini untuk pembagiannya teman-teman. Jadi punya dagangan pasar jasa hari. Kalau di lantai satu itu ada sayur mayur, pakaian, daging, sembako. Kalau di lantai dua itu ada kuliner, sayur mayur, alat rumah tangga, dan kritikan teman-teman. Oke, tapi kita bakal langsung ke lantai 2 terlebih dahulu teman-teman sebelumnya. Oke, kita nanti sekalian keluar, jadi kita nanti ke lantai 1 untuk, nah ini di lantai 2 ada kantor, ada tempat sayur mayur juga, ada pakaian juga teman-teman di sini. Kita bakalan, ini suasana di lantai, karena ini siang hari ya teman-teman, jadi siang hari kemungkinan nggak terlalu ramai juga teman-teman, karena ini siang. Jadi saya tadi udah ngobrol sama lurah yang ada di sini, kalau pagi itu lumayan ramai banget mas, tapi karena udah siang jam sekitaran ini jam 10-an, jadi suasananya kayak gini teman-teman. Kalau ini di lantai yang kedua kalian bisa lihat. Ini di lantai 2. Oke, di sana juga banyak yang jualan sayur mayur. Ini menuju ke arah lantai 1 teman-teman di sana. Oke. Ada penjualan bumbu-bumbu juga di sini, alat-alat dapur, pakaian dan sebagainya. Kalau di sebelah barat itu ada yang jualan pakaian juga teman-teman. Di sana ada nih. Kebutuhan-kebutuhan dapur, ada pakaian dan lain sebagainya. Itu di lantai 2 sebelah barat teman-teman. Oke. Nah, di sana itu banyak banget. Jadi kalian bisa datang ke sini teman-teman. Ini di lantai tua, lantai 2 bagian barat teman-teman. Oke. Ada bagian pembagian terus. Di sini juga ada gerabah juga atau apa ya, anyaman-anyaman. Kalau di lantai sana, kita lihat di lantai sana tetap di sini bumbu dapur dan sebagainya. Ini suasana kalau misalkan kita lihat dari depan tadi, kita dari sana teman-teman. Karena tadi di lantai satpam itu di lantai satu suasananya seperti ini teman-teman. Oke. Oke, kalau sudah kita bakalan lanjutkan nih ke lantai pertama. Ya mungkin nanti bahkan lebih apa ya, banyak penjual dan sebagainya karena ini udah di siang hari. Jadi kita menuju lantai 1 kita dari ruangan paling barat. Oke, kita turun tangga sini teman-teman. Oke. Ini di area barat pasar. Kita lihat teman-teman. Ini sampai sana di area barat. Oke, di sana ada jalan utama, tadi kita lewat sana teman-teman.
di area barat seperti ini. Di luarnya ya teman-teman, kita bisa lihat. Atau mungkin bakal saya lihatkan secara luasnya teman-teman. Oke. Ini juga ini pasar Rejosari teman-teman. Ini untuk foto videonya. Kalau misalkan bangunan di pasar Rejosari itu seperti ini. Oke. Yuk, kita bakalan lanjut masuk explore ke dalamnya teman-teman. Orang-orang di sini juga banyak yang jualan kebutuhan rumah tangga seperti bumbu-bumbu dapur, bawang brambang, mie dan lain sebagainya. Produk-produk kayak gitu teman-teman. Oke, kita akan ke sana dulu. Oke, ini di lantai pertama teman-teman. Banyak yang jualan bumbu-bumbu dapur. Bisa lihat. Keluar sana. Oke. Nah, ini di bagian paling selatan teman-teman. Bagian paling belakang kita lihat belakang pasar. Ini sudah ada rumah warga teman-teman. Kalau bagian belakang tempat parkir juga, kalian juga bisa parkir bagian depan maupun bagian belakang. Nah. Oke. Ini juga ada pemberitahuan jam operasional dari pukul 3 sampai jam 6 sore ya teman-teman. Belakang pasar harus dicari. Kalau kamu melakukan aktivitas di luar jam operasional wajib lapor ke petugas jaga atau satpam. Nah, satpam itu ada di depan pintu masuk di bawah dari tangga tadi kita masuk teman-teman. Oke, ini di zona lantai pertama ini nanti ada sayur mayuran, ada pakaian, ada daging, ada sembako teman-teman. Nah, kalau di depan ini, ini juga di lantai pertama itu banyak yang jualan sembako gitu teman-teman. Terus kalau masuk sini itu udah banyak yang jualan daging-daging. Dalam sana itu jualan daging sebelah timur teman-teman. Itu jualan daging, kalian bisa masuk ke sana terus beli dan sebagainya teman-teman. Ini kita lanjutkan, ini di area pertama banyak yang jualan bumbu dapur, kebutuhan makanan dan sebagainya teman-teman. Pokoknya sehari-hari kebutuhan rumah tangga, ada tahu, tempe dan sebagainya, ada mungkin bawang dan sebagainya. Itu di lantai yang pertama teman-teman. Oke. Nah, di sini juga nih banyak pokoknya. Kalau ini karena udah siang teman-teman, sebenarnya tadi udah berarti kalau ini datang siang hari nanti bakalan beda, karena tadi pagi udah ramai banget. Kalau siang-siang kayak gini udah lumayan sepi teman-teman. Oke, jadi ini keadaannya teman-teman. Oke, apa kita harus kesana nih? Nah, ini di lantai pertama juga ada yang jual cabai, ada yang jual kolang kaling, ada yang jual jeruk, ada yang jual ya pokoknya bermacam-macam kebutuhan rumah tangga. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini boleh banget nih teman-teman. Buat kalian yang rumahnya jebres atau nanti berkunjung ke area jebres, silahkan datang ke area sini. Nah, di sini juga ada orang yang bisa kamu kunjungi ketika kamu datang ke area pasar Rejosari yang ada di sebelah selatan dari stasiun jebres teman-teman. Oke, kita bakal ke depan. Oke teman-teman, ini menurutku pasar ini penataannya sudah bagus teman-teman. Sudah bagus dan bangunannya pun juga udah bangunan baru, bukan pasar yang lama, bangunan lama, tapi ini adalah pasar dengan desain yang modern. Selain udah penataannya, terus zona-zonanya pun juga udah tertata rapi. Dan ini posnya teman-teman, di sana itu pintu masuk kita tadi, kita tadi naik tangga dan sini adalah pos satpamnya, dan bisa ke sini. Oke, ini bagian depan. Nah, itu masuk di sana. Kalau kalian masuk ke area sini, kalian bakal menemukan ini sama teman-teman. Sini banyak banget pada teman-teman yang bisa kamu explore teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman video kali ini, kita apa rekomendasi pasar kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa.
warahmatullahi wabarakatuh. Peace.